Dua jari tangan, telunjuk sama jari tengah diselipkan di antara jempol kaki. Jempol tangan menekan jempol kaki. Bahu turun, dada diangkat. Tulang belakang lurus, pandangan ke arah depan, tarik nafas. Lalu buang nafas, tekuk siku perutnya. Tempel, mendekat ke arah paha, dada ke arah lutut, dahi ke arah tulang kering, dan atur kembali nafas. Pasci mo tanasana, beberapa nafas. Cukup, perlahan kembali bangun. Lutut yang kanan ditekuk, telapak kaki kanan menginjak paha kiri. Lalu tangan yang kanan pegang sisi luar telapak kaki kiri. Bahu diturunkan, tulang dadanya diangkat, pandangan ke depan. Lalu tangan yang kiri menyilang di atasnya, pegang sisi bagian telapak kaki dalam. Tarik nafas. Buang nafas, badannya bawa maju ke depan, tekuk siku. Arahkan dahi ke arah tulang kering. Beberapa nafas, Janu Sirsasana. Perlahan kembali bangun, lalu naikkan lutut, bawa kembali kaki ke depan dan dasana. Kita lakukan sebelahnya lagi, lutut yang kiri ditekuk, injak paha kanan dalam, tumit di pangkal paha. Tangan yang kiri dulu, pegang sisi luar telapak kaki. Pandangan ke depan, baru tangan yang kanannya di atas. Tarik nafas, buang nafas, tekuk siku. Turun, cium lutut, arahkan dahi ke arah tulang. Cukup, perlahan kembali naik. Lalu naikkan lutut, bawa ke kakinya ke depan. Kembali kedua lututnya lurus. Telapak kaki flex dan dasana. Kedua tangan pegang sisi telapak kaki. Bahu turun, tulang dadanya diangkat. Pandangan ke depan. Tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku. Bawa badannya maju ke depan. Dahi ke arah tulang kering. Pasci mo tanasana lebih dalam lagi. Cukup, perlahan bangun. Kedua lutut ditekuk. Kaki dibuka selebar panggul, kemudian turunkan punggung di matras. Ujung jari tangan menyentuh tumit. Arahkan rusuk masuk, struktur tulang ekor, tarik nafas, naikkan bokong ke atas.
Kaitkan jari tangan di belakang bokong, putar bahu, luruskan siku di matras. Beberapa nafas, setu banda. Perlahan turunkan bokong. Kemudian kaki yang kiri tumpang kaki di atas paha kanan. Telapak kaki flex, dorong lututnya menjauh. Jari tangan kaitkan di belakang paha kanan, kaki kanan diangkat sejajar dengan lutut. Beberapa nafas. Cukup, letakkan kaki, kita tukar sebelahnya lagi. Tetap fokus dengan nafas. Cukup, letakkan kembali kakinya di matras. Baddha Konasana, telapak kaki saling menginjak, tumitnya dekatkan ke arah bokong. Kemudian tangannya dibuka lebar ke samping kiri dan ke samping kanan sejajar bahu. Siku lurus, telapak tangan menghadap ke arah atas. Beberapa nafas, Supta Baddha Konasana. Arahkan rusuk masuk sekup tulang ekor sehingga tidak ada tekanan di tulang punggung bagian bawah. Dan tetap fokus dengan nafas, tarik dari hidung, buang perlahan, panjang dari hidung. Rapatkan lutut di dada. Kemudian kedua tangan pegang sisi telapak kaki. Happy baby pose. Tarik lututnya ke arah matras di samping ketiak. Telapak kaki hadap ke arah atas. Siku ditekuk. Beberapa nafas. Tangan menarik kaki. Kaki mendorong tangan ke arah atas. Sehingga sakrumnya tetap menempel di matras. Tidak menjauh dari matras. Kita fokus dengan nafas tarik,
Buang. Kedua lutut rapatkan di depan dada, kembali tangannya dibuka lebar ke samping kiri dan ke samping kanan. Lalu twist ke arah kanan, dekatkan lutut ke siku sebelah kanan. Lutut rapat, kaki rapat, bahu kiri tidak terangkat, tidak menjauh dari mata. Kembali ke tengah, lalu twist ke sebelahnya lagi. Bahu kanan tidak menjauh dari matras. Kembali bawa ke tengah, letakkan kaki di matras. Luruskan lutut satu persatu, kaki dibuka selebar panggul. Savasana. Lutut lurus, tangan di samping badan kiri dan kanan. Siku lurus, telapak tangan hadap ke arah matras. Mata dipejamkan dengan lembut. Tidak ada kerutan di sekitar wajah. Bahu. Lengan atas, lengan bawah, hingga jari tangan rileks. Sepanjang tulang belakang, dari leher hingga punggung bagian bawah rileks. Panggul, paha, betis, hingga jari kaki rileks. Tarik nafas dari hidung dengan tarikan dalam. Hingga rongga dada mengembang sampai bagian perut. Dan saat buang nafas, arahkan pusar ke arah tulang belakang, seluruh tubuh rileks.
Perlahan gerakan jari tangan, jari kaki. Rapatkan kaki, bawa tangan kanan ke belakang kepala. Lalu tekuk lutut satu persatu, miringkan badan ke arah kanan. Lengan kanan menjadi bantal kepala, tangan kiri letakkan di matras di depan dada. Beberapa nafas. Dengan badan tetap miring, perlahan bangun. Kepala naik paling akhir, kemudian duduk. Sukhasana. Tangan di atas lutut, panjangkan punggung ke arah atas, mundur sedikit ke arah belakang. Bahu rileks, arahkan dagu ke dada beberapa nafas. Tarik nafas, naikkan tangan ke atas. Buang nafas, rapat tangan di depan dada perlahan. Mata dibuka, cahaya masuk perlahan. Terima kasih. Namaste.